Alright, so what's going on guys? It's me Ami47, welcome back to my channel. So hari ni aku nak review tu sebuah earbud yang pada pendapat aku ini adalah antara ANC earbud yang terbaik aku pernah pakai, especially pada harga bawah RM200 tau. So model apa tu bang eh? Itu aku nak review tu sebuah earphone daripada keluaran brand QCY, iaitu model HT05 Melobyte. So sebelum kita start, aku nak ucapkan dulu terima kasih kepada pihak QCY kerana bagi aku produk ni untuk aku review lah. So jom tanpa membuang masa, aku nak cerita pasal pengalaman unboxing and then aku nak straight cerita pasal review sebab aku nak bagi tahulah yang brandnya mengenai earbud ni. So jom tanpa membuang masa, jom kita cerita unboxing dan kita terus review. So jom guys. Alright, pengalaman unboxing, macam kau buka produk tag lain lah, especially macam earbud punya produk ni kan. Kau buka-buka je, kau akan diperkenalkan dengan dia punya charging case dan juga dia punya dua ketul earbud dekat belah kiri dan juga belah kanan. Sangat cantik, sangat kemas lah dia punya packaging. So sangat nice kat situ. And then dekat belakang dia punya kotak tu, kalau kau buka, kau akan jumpa user manual dan juga dia punya USB Type-C cable dan juga tempat untuk kita replace getah punya ear canal bud tu lah. Macam tu lah. And then aku rasa itu saja ada dekat dalam box ni. So jom tanpa membuang masa, aku nak cerita yang paling best, iaitu model HT05 itself ni. So jom guys. Alright, so ni adalah model HT05 by QCY. So by the way, yang aku dapat ni colour warna hitam. So kalau korang jenis tak minat warna hitam, suka benda yang lebih kepada estetik warna putih kan, ada juga option warna putih lah kalau korang yang berkenan kepada warna putih. Alright, so daripada segi material, build quality dia, daripada segi battery case dia ni, okay, just nice lah. Nampak memang sangat plastiki. Tapi adakah macam plastik cokia-cokia? Tidak lah, pada pendapat aku memang sangat nice build lah. Manakala dia punya earbud itself macam mana bang kan? Pada pendapat aku, material yang digunakan dekat earbud itself ni lebih solid lah dengan charging case dia, which is of course lah, itu memang standard benda yang aku review selalu. Material dia memang akan lebih baik selalunya daripada segi earphone insert berbanding dengan charging case. So ya, material yang digunakan dekat model HT05 daripada segi earphone build quality ni memang sangat nice lah. Dia punya plastik memang sangat solid dan memang dia punya bentuk design pun macam ala-ala design bentuk brand buah tu pun ada sikit, tapi which is aku okay saja dengan jenis design macam gini. Aku memang suka lah sebab memang bila aku pakai memang sangat comfort lah dekat telinga aku. So ya, so bang, daripada segi audio quality dia pula macam mana kan bang kan? Padu ke tak bang? Sebab abang cerita tadi dekat tajuk ANC yang terbaik, tapi macam mana pula dengan audio quality dia kan? So aku nak cerita ni, sabar guys. So bagi siapa yang tak tahu, earbud ni menggunakan 10mm dynamic driver, which is sangat nice lah daripada segi dynamic driver dia provide dekat dalam model ni. Dan selain daripada tu juga, dia menggunakan AAC dan juga SBC codec. So itu daripada segi spec wise lah. So yang penting saya nak tahu bang, audio yang abang dengar padu ke tidak bang? Itu yang saya nak tahu lah bang. Saya tak nak tahu sangat pasal spec wise lah, sabar guys. Pada pendapat aku, daripada segi audio dia dapat implement, aku rasa sangat nice lah. Pada pendapat aku sangat balance. Dia tak over bass dan dia tak over low sangat. Dia memang sangat nice. Aku rasa untuk semua senario lagu genre, bila kau dengar macam lagu rock ke, lagu sedih ke, lagu catchy ke, dia dapat deliver dengan sangat baik, sangat cemerlang tau. Especially kalau kau on ANC, which is itu the main feature yang paling macam amaze. Bila kau on ANC dan kau dengar lagu, dia punya immersive dia bila dengar lagu tu lagi feeling tau. Berbanding dengan earbud yang tak ada ANC, ataupun kalau dia ada ANC pun, ANC dia sangat lemah. So yang ini tak lemah. So bila aku on ANC plus combine dengan audio quality yang dynamic driver dia semua, in result aku memang sangat puas hati dengan apa audio dia dapat keluarkan, especially bila aku dengar lagu. Dan juga even aku main game macam Asphalt 9 pun memang sangat layan. Memang aku dapat dengar bunyi engine kereta dengan soundtrack lagu dia, memang semua memang wah, memang cantik gila, memang solid, memang best lah, seriously. Macam aku bagi tahu tadi, aku try buat main game Asphalt 9 kan, bukan setakat game Asphalt 9 je aku try main guys. Aku try juga buat main game macam competitive macam PUBG Mobile dan turn on gaming mode dekat earphone ni, which is earphone ni support gaming mode lah. So in result memang sangat puas hati macam aku bagi tahu tadi lah, sebab dia punya audio quality memang sangat nice lah. So bila aku buat main game macam game competitive macam PUBG pun, memang sangat puas hati and memang dapat deliver dengan sangat cemerlang. And macam aku bagi tahu tadi, ada gaming mode. So in result dia sangat low latency and dia juga menggunakan Bluetooth teknologi 5.2. So Bluetooth 5.2 ke atas ni memang result dia dapat deliver low latency performance dan juga menjimatkan bateri. So kat situ kita pendekkan cerita, gaming mode memang ada mantap cemerlang, audio quality dia pun memang mantap cemerlang lah. So daripada segi quality ANC, tadi abang cerita macam abang cerita buat main game on ANC combo best, betul ke bang ANC best? Iya guys, iya. Aku dah pernah review pelbagai earphone earbud ANC sebelum ni. To be honest, ada dalam video tu juga aku cakap kalau dia tak ada ANC pun aku rasa tak apa kot. Aku pernah cakap macam tu dekat earbud ANC lain yang aku pernah review. Sebab bila aku on, aku tak nampak sangat beza dia tau. Tapi yang ini, oh my god, literally aku nampak different bila aku turn on lah. Senang cerita aku tak dengar bunyi sekitar macam bunyi kipas ni especially. Aku nampak result direct dia bila aku turn on, bunyi tu reduce sangat banyak tau berbanding dengan earbud ANC yang aku pernah review sebelum ni. So kat situ aku macam, wow, ini bawa betul apa yang dijanjikan, iaitu active noise cancellation eh. So kat situ bawa aku dapat appreciate betul-betul lah feature ANC ni as a whole lah. Especially bagi aku yang pernah review pelbagai earbud ANC sebelum ni,
And macam aku cakap tadi lah, aku tak nampak sangat tau ANC punya feature tu. Tapi yang ini adalah first model yang aku review. Ooh, macam ni rupanya the power of ANC feature tu kan. So daripada segi active noise cancellation punya feature, memang terbaik lah QC1, memang terbaik gila lah. Selain daripada ANC juga, dia ada pass through, which is kau boleh dengar bunyi luar. So kalau kau on tu, memang kau boleh dengar lah bunyi dengan lebih jelas kat luar. So kalau macam kau tengah exercise jogging ke ataupun tengah berjalan-jalan kat luar kan, sambil nak pakai earbud ni, maknanya bila kau on pass through tu, kau boleh dengar bunyi kat luar. Dipindahkan cerita, okey lah result dia lah. Memang kau boleh dengar lebih jelas lah. And last sekali, lupa aku nak bagi tahu juga, macam aku beritahu tadi, main function ni memang ANC dia sangat power. And also aku dapat tahu juga, earphone ni ada feature iaitu hybrid ANC tau. Jadi memang dapat bezakan lah waktu bila dia nak on ANC tu, memang sangat sesuai pada waktu environment kita nak dengar kat luar ataupun sebagainya kan. So in result, that's why aku rasa aku nampak ANC punya feature dekat model ni sangat power lah berbanding dengan earbud ANC lah yang aku pernah review sebelum ni. Bagi siapa yang dah beli earbud ni, mungkin korang macam tercengar, abang macam mana saya nak turn on fungsi ANC itu dan juga gaming mode tu kan bang. Dekat gaming mode, senangnya dekat belaki ni kau touch je lah selama 1.5 saat dan gaming mode tu akan on. Manakala dekat ANC dan juga dia punya pass tu pula, korang hanya perlu hold 1.5 saat dekat belah kanan dan dia akan cakap lah suara-suara dia, macam dia akan beritahu ANC on, pass tu ANC off lah, macam tu lah. Manakala dekat belaki ni dia lebih kepada bunyi beep beep. Bila ada bunyi beep tu, maknanya gaming mode tu on lah. Bila beep lagi sekali tu, bunyi gaming mode off. Ataupun senang kalau kau tak pandai guna benda-benda ni, download je lah app QCY lah, sebab dia ada provide app juga. Kau boleh custom macam-macam lah dekat dalam app tu. For example, kau nak ubah command untuk touch ni pun boleh, kau nak pakai EQ dia pun boleh, nak buat anything pun boleh dekat app tu lah. So sangat senang lah model HT05 ni. Kau boleh custom macam-macam menggunakan app QCY yang kau boleh download dekat Play Store dan juga App Store. So sangat senang kat situ QCY dapat provide juga guys. And last but not least, daripada segi battery life, macam mana pula bang kan, battery life dia pula boleh tahan secara total selama 30 jam. Tapi kalau korang on ANC daripada segi per use, kau boleh pakai selama 6 jam sajalah. Tapi kalau kau turn off ANC, nak pakai per use, kau boleh pakai selama, tak silap aku, dalam 7 jam around macam tu lah. So 30 jam memang sangat padu daripada segi battery life punya performance untuk model ni. So yep. Alright, sebelum kita jump to the conclusion, seperti biasalah aku akan payuh video clip menggunakan microphone test dekat model HT05 Mellowbud ni. So korang boleh layan guys. So ini merupakan microphone test menggunakan earbud QCY HT05 Mellowbud. So korang dengar suara aku padu dan jelas tak guys? And kalau aku diam, adakah korang akan dengar bunyi surrounding aku? So macam mana guys? Padu ke tidak? Comment down below guys. Alright, so let's jump to the conclusion. Berbaloi ke untuk korang beli model QCY HT05 Mellowbud ni. So korang dah dengar lah aku bebel tadi daripada mulut sampai habis. Memang berbaloi lah guys lah. Memang macam aku beritahu tadi lah, itulah one of the earbud pada harga bawah RM200 ANC paling power aku pernah guna so far lah. So kalau korang berminat nak beli, aku akan provide link dekat description. Pergi tekan link tu, dan tak silap aku juga selepas video ni publish akan ada diskaun khas sepanjang bulan puasa dan raya nanti tau. So pergi tengok link dekat description cepat-cepat tu, dapatkan harga diskaun tersebut sebelum harga diskaun tu habis. So I think that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.